Hai Bro Ensis, ketemu lagi malam ini. Kita kuliner lagi ya. Kita cari namanya martabak atau holopan bahasa Belitungnya. Ini martabak biar murah tapi enak rasanya. Ya, ikuti terus. Nah, kita lihat martabak ini harganya murah tapi rasanya tidak murahan ya. Mana rasa martabaknya? Enak. Invites kita channel ini ya, jangan lupa. Mari kita inti proses pembuatan martabaknya. Nah, dengan berbagai rasa, ada yang red velvet, ada rasa pandan, kita pesan pandan ya rasanya ya. Nah, ini jago sekali abang yang matang-matangnya. Bahan-bahannya. Nah, ini ada ketan hitam. Ketan seperti biasanya. Dan kita juga yang pertama udah jadi. Itu yang pesanan lain, red velvet, dituang susunya sama keju. Oke, sudah siap dibungkus. Sebelahnya ada apa ini? Ada kebab. Wah, tuh. Kayak bukan di Belitung kita rasanya ada kebab ini, makan ini. Mantap. Tuh, kebabnya sudah dikeluarkan kulitnya. Lagi ngisi kebabnya. Cekakan sekali hidupnya. Agak mayonnaise dibungkus ya. Langsung digulung. Mantap. Pokoknya masih digoreng lagi. Wah, pasti rasanya mantap nih. Jangan lupa datang coba ya di kampung ujung dekat masjid Al-Koil, tapi jalan benar ya, ini di kampung ujung, jalan raya, jalan utama, bersebelahan dengan martabaknya. Nah, patokannya dekat lampu merah, rupanya enak carinya. Kebab kita udah hampir masak ya. Sudah jadi setelah sekian menit menunggu. Ini punya Inka Despi. Ikuti terus channel saya karena kita akan terus menguak tempat-tempat hangout yang asik, tempat kuliner, tempat makan, tempat jajan yang ada di Belitung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat malam.